Misi paket. Iya. Yeay. Paket saya, Pak. Atas nama Mbak Margareta ya? Iya, betul. Oh, ini paketnya, Mbak. Iya, makasih. Beli apa, Rek? Beli make up lah, apa lagi? Kamu make up aja, make up aja. Ya, emang kan make up itu keperluan. Cuma ini aja ya, Rek? Yang lainnya mana? Aja belum dikirim. Paket. Iya. Paket. Dari luar saja ya, Mas? Iya, Mbak. Iya, bentar. Atas nama Margareta ya? Iya, betul. Iya. Tanda tangan? Oh iya. Makasih, Mas. Makasih, ya, hati-hati. Pulang, Kak? Iya. Make up lagi, tambah? Iya. Ya mau beli apa lagi, Ma? Kan cuma itu yang bisa aku beli. Suka banget sih, Kak, beli-beli make up gitu. Ya, kan itu kebutuhan. Iya, Kak. Kamu make up terus, ya? Ya, iya. Kan aku udah bilang mau beli apa lagi. Biasanya kirimin aku uang lagi, ya? Loh, kamu minta uang lagi? Ya, iyalah. Kemarin mama baru kirim. Ya kan habis. Mama tahu sendiri kan kirimanku banyak, make up aku. Ya iya, satu minggu ini kan mama lihat kamu beli terus. Ya kan make up itu kebutuhan. Make up tuh enggak penting kan, Kak? Ngapain sih beli-beli terus? Ya buat kamu enggak penting, tapi buat kakak itu penting. Nah, bener loh kata adikmu tuh. Kamu beli terus, udah seminggu ini mama lihat 2 kali loh. Adikmu lo enggak pernah. Ya udah, mama tinggal telepon aja. Mbak. Mbak, ya. Mama udah transfer ya. Beli udah, terserah kamu. Ya, makasih ya. Selamat sore. Saya Putri. Ya. Hari ini saya ingin mewawancarai Mbak Riri terkait dengan make up. Nah, sebelumnya ini, apakah Mbak Riri berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan. Kalau boleh tahu nih, Mbak, sebelumnya Mbak Rere sudah dalam sehari itu bisa berapa kali ngambil makeup? Ya, tergantung sih, Mbak. Maksudnya dalam satu hari mungkin pasti beli gitu. Kayak di online shop seperti ini. Terus kalau boleh tahu juga nih, uang yang didapat itu dari mana untuk membeli makeup? Dari orang tua pastinya, karena saya belum bekerja. Masih dari orang tua. Dari dulu sampai sekarang, gue tuh emang gak pernah 100% anak. Wah. Murah nih. Mau beli sini aja deh. Beli ini aja lah. Menghilangkan perilaku berlebihan kompulsif baik of makeup tadi atau perilaku yang berlebihan dalam membeli makeup itu harus dengan menggunakan punishment. Nah, punishment itu adalah suatu hukuman, yang mana hukuman dalam arti di sini bukan berarti dalam memukul dan sebagainya, tapi lebih ke hukuman yang dimana anak ini kemudian akan jera dan mengulangi perilakunya tadi. Seperti itu. Terus jadi saya gimana? Di sini kan kalau misalnya proses modifikasi ini tidak didukung oleh ibu sebagai orang tua yang dalam kata lain membiayai anak ini, berarti itu akan menghambat proses modifikasi. Di sini ibu bisa dengan cara memotong uang jajan atau dia melakukan pembelian make up tanpa ibu ketahui, yang mana make up itu tidak dibutuhkan, seperti itu. Jadi kayak
saya nanti mengurangi gitu mbak. Iya, jadi ketika perlakuan itu muncul, ibu berikan punishment tersebut. Itu nanti dia bisa hilang itu perilaku beli make upnya itu. Iya, itu akan secara bertahap berkurang dan harapannya sih bisa hilang. Iya bu, soalnya anak saya itu pokoknya setiap minggu tuh mungkin bisa kali dua kali order gitu, dari mana nggak tahu tiba-tiba datang paket gitu. Udah gitu doang, dan itu isinya make up semua. Iya, jadi bingung gitu. Wih, bagus banget. Mama mau coba, bagus nih buat kondangan. Mbak, itu make upmu yang kemarin itu? Atau kamu beli lagi? Beli lagi, tapi warnanya beda lah pastinya. Cuman merek-mereknya sama. Loh mbak, kamu itu kok kamu beli lagi? Kadang-kadang kemarin ada. Tapi kan warnanya beda. Mama gak mau coba buat kondangan nih. Enggak, pokoknya mulai sekarang kalau kamu beli barang yang udah kamu punya terus kamu beli lagi, baru mama bakalan potong uang jajan kamu. Lah, kok bisa gitu? Iya, pokoknya harus gitu. Kalau enggak gitu nanti kamu beli terus. Itu kan barang enggak berguna. Kamu beli terus. Kemarin kan udah ada, kan? Jadi beda warna. Enggak, jadi kalau kamu beli lagi yang kayak gitu atau yang pokoknya barang-barang yang kamu udah punya terus kamu beli lagi yang sama, mama bakalan potong uang jajan kamu. Ngerti ya? Paham sudah. Iya. Aku kemarin beli ini, Cik. Oh, juga beli ini nih. Baru kan? Ini harus beli nih kamu, sebagus banget itu. Udah beli nih, sepasang tau. Eh, Rey. Kamu gak beli? Enggak lah, gak punya duit. Biasanya duluan yang beli. Nih, paling banyak kamu tuh yang beli. Uang jajan aku itu udah dikurangin. Cukupnya cuma buat ngeprint tugas aja. Lebih berapa? Kenapa? Kenapa kok dipotong uang jajanmu? Ya, gak tahu. Mungkin mereka anggapnya aku beli-beli terus kali. Kamu sih beli kebanyakan. Ya kan make up itu kebutuhan. Kalian juga beli-beli. Kan kebutuhan kamu, kan aku punya.